Kasus Doni Salmanan berbuntut panjang. Kini sederet nama artis ikut disorot karena sempat menerima uang. Doni Salmanan mengikuti jejak Indra Kents yang menjadi tersangka kasus penipuan trading ilegal. Kini Doni ditetapkan sebagai tersangka setelah 13 jam menjalani pemeriksaan. Polisi tetap akan menyelidiki semua aliran dana Doni Salmanan. Terheboh adalah musisi sekaligus YouTuber Reza Arab. Reza Arab menerima uang saweran sebesar 1 miliar rupiah dari pria berusia 23 tahun ini. Bareskrim Polri pun membuka peluang untuk meminta kembali uang tersebut. Selanjutnya adalah pasangan suami istri Lesti Kejora dan Rizky Billar. Mereka mendapat amplop coklat tebal sebagai sumbangan pernikahan dari Doni Salmanan. Selanjutnya adalah Rizky Febian. Rizky Febian awalnya melelang brand minuman yang dia buat di media sosial. Doni Salmanan berani membayar 400 juta rupiah untuk itu.